Kenapa ibu lebih memilih usaha itu? Buah-buahan, biaya variabel itu plastik,
pipet, gula, susu, es batu, dan air. Maksudnya di sini air itu air galon. Baru variabel tetap itu mesin, blender, dan setelin. Beban pemasarannya itu di sini kami mengambil variabel itu listrik, satu bulan itu 200, dan biaya tetap itu biaya sewa yaitu 700. Biaya-biaya tersebut kita dapat menyelesaikannya dengan cara penjual di sini itu menargetkan satu harinya itu harus habis terjual 150 cup, dan satu cup itu dihargai dengan 5.000. Jadi 150 cup dikali 5.000 sama dengan 750 dikali 360 hari sama dengan 270 juta. Biaya pabrikasi variabel yaitu bahan baku BOP variabel totalnya itu 1.066.000 dikali 150 cup, dan hasilnya itu 159.900. Beban pemasaran dan arbitrasi variabel 200 dikali 150 cup sama dengan 30 juta. 159.900 ditambah 30 juta maka hasilnya 189.900. Dan cara mencari margin kontribusinya itu dengan cara 270 juta dikurang 189.900 maka hasilnya 80.100. Biaya pabrikasi tetapnya itu 7.400.000 dan beban pemasarannya itu 700.000. Maka dijumlahkan maka hasilnya 8.100.000. Mencari laba bersih hasil 80.100.000 ini dikurang 8.100.000 maka hasilnya itu mendapat 72 juta rupiah. Break even point unit, jadi rumusnya itu ialah biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel per unit. Jadi biaya tetapnya itu 700.000 dan harga jual itu 5.000 dikurang biaya variabel itu 200.000 dan per unitnya itu 5.000. Jadi 700.000 ini dibagikan dengan 5.000 dikurang 200.000 ini dibagi 5.000 hasilnya 40, dapatlah 141 unit. Jadi break even point per unit itu adalah 141 unit. Sedangkan break even point dirupiahkan, rumusnya itu biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel unit dibagi harga jual. Jadi 700.000 itu biaya tetap dan 5.000 harga jual. Sedangkan biaya variabel unit itu 40 dibagi 5.000 dan dapatlah hasilnya kalau dirupiahkan sekitar 700.560. Dan selanjutnya pengambilan keputusan pemasaran. Sebelum dan sesudah ada pemasaran khusus. Jadi penjualan per hari itu 150 cup dan harganya itu 5.000 dan hasilnya sebelumnya 750. Jadi ada orang yang meminta 250 cup tapi dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran yaitu 4.000. Jadi 4.000 dikali 250 cup adalah 1 juta. Jadi ini mau melihat apakah kita menjualnya itu rugi apa tidak. Jadi biaya variabel itu 200.000. Kalau sesudahnya kan lebih banyak yang dibeli atau cupnya lebih banyak, jadi biaya variabelnya bertambah jadi 400.000. Jadi margin kontribusinya ini hasil dari pengurangan antara penjualan dan variabel. Jadi pengurangannya itu yang sebelumnya itu 550.000 dan sesudahnya 600.000. Terus biaya tetap. Biaya tetap ini udah ditetapkan 24.000 dan laba rugi dari sebelum ini 526.000 hasil dari pengurangan margin kontribusi dengan biaya tetap. 550.000 dikurang 24.000 sama dengan 526.000. Inilah sebelumnya. Sedangkan sesudah 600.000 margin kontribusi dan biaya tetapnya 24.000 itu dikurangkan jadi 576.000. Jadi di sini tidak ada yang rugi kalau kita menjual 250 cup karena ada untung juga. Sekian video dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalam.